Teknologi CloudSculpting adalah teknologi yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1990. Kelebihan dari teknologi ini bisa menghilangkan lemak tanpa operasi dengan hasil yang permanen. Teknologi ini sudah berkembang di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sekarang teknologi ini sudah ada di Indonesia dan baru ada di Klinik Cipta Beauty Center sejak November tahun 2013. Sebelum melakukan CloudSculpting, pasien datang untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan bagian tubuh mana yang akan di CloudSculpting. Yang kemudian bagian tubuh tersebut akan difoto terlebih dahulu. Usai diperkirakan oleh dokter untuk bagian yang diinginkan, barulah bisa diaplikasikan ke tubuh yang akan di CloudSculpting. Untuk proses CloudSculpting lemak yang diinginkan, dijepit atau divakum dan didinginkan hingga 4 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam barulah dilakukan massage untuk menetralisir tubuh yang di CloudSculpting. Bagian tubuh yang di CloudSculpting akan terlihat merah karena proses pembekuan lemak. Proses CloudSculpting ini harus sangat berhati-hati karena penggunaan teknologi ini menggunakan ID. Tanpa adanya ID card, CloudSculpting tidak bisa digunakan. Dalam pengerjaannya, satu ID hanya dapat digunakan satu kali bagian tubuh yang di CloudSculpting. Apabila ada pasien yang menginginkan beberapa bagian tubuh yang lainnya juga di CloudSculpting, maka juga harus menambah biaya dalam setiap kali pengerjaan. Dr. Yanvi, dokter konsultan kecantikan di Klinik Cipta Beauty Center ini menjelaskan, keberhasilan dari teknologi ini akan terlihat dalam kurun waktu 2 minggu hingga 3 bulan dengan hasil permanen. CloudSculpting ini dia teknologi berasal dari Amerika dan sebenarnya sudah sangat dikenal. Awalnya itu pada tahun 90-an, tapi sudah sangat populer sekali di Asia Tenggara seperti di Singapura, Malaysia, dan di Thailand. Di luar negeri juga seperti di Hong Kong, di Amerika terutama ya. Tapi baru masuk Indonesia itu, terutama di CBC ini, baru di CBC bulan November 2013 lalu. Jadi CloudSculpting ini di Indonesia cuma CBC pertama kali. Bagi Anda yang menginginkan menghilangkan lemak dalam tubuh dengan teknologi CloudSculpting, bisa mengunjungi Klinik Cipta Beauty Center di Jalan Wijaya 2 nomor 119 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. CBC memberikan pelayanan dengan beauty care inside and out. Klinik ini dibuka dari hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Untuk hari Minggu atau hari libur nasional, buka pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dwi Putri, Edi Junaidi, TV Kesehatan melaporkan.